ni anak-anak hadis ni menghafal hadis 40 hadis. Jadi baru 1 bulan setengah anak-anak sudah hafal 2 hadis. Bagaimana kalau anak-anak kita sudah 6 tahun di sini? Berapa hadis yang anak kita hafal? Jadi ini sudah hafal 2 hadis ya, ayah dan bunda ya. Berikutnya nanti bisa 4 hadis. Jadi untuk kelas 1 ini batasan hadisnya sampai hadis ke-8. Ya Ustaz ya? Ya, jadi targetnya kelas 1 hafal, kelas 2 nanti lagi dari 9. Kepada anak-anak kami satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1. Menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis 2. Keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allama. Artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 1. Menuntut ilmu telah berilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis Baihaqi. Hadis 2.